Ya, halo teman-teman, hari ini aku mau mengajak kalian semua untuk belusukan belusukan di daerah Semarang ya teman-teman. Kali ini aku berada di Batan. Ini jalannya sempit sekali ya teman-teman. Ini merupakan jalanan yang sempit. Di sini aku mau jajal belusukan cari makan ya teman-teman, menu hemat untuk anak kos. Ini belok langsung belok kanan ya teman-teman. Ini terdapat banyak montor-montor. Ini rute yang pas kalau kalian suka untuk rintangan jalan-jalan yang sangat-sangat padat penduduk, banyak mobil, banyak motor. Kalau kalian sabar, silahkan lewat jalan ini. Ini di Jalan Batan Miroto ya teman-teman. Nah, ini kalian lurus saja dari arah situ ya teman-teman. Batan itu ya yang pusat kuliner oleh-oleh. Kali ini aku tidak ke sana, mau cari yang murah ya teman-teman. Ini kali ini aku menu soto. Barangkali dapat murah ya teman-teman. Ini langsung belok kiri ya. Ini jajal-jajal. Agak lupa ya teman-teman. Jalannya ya, kita lurus saja ya teman-teman. Kita lurus. Ini termasuk perumahan elit ya. Ini belum jalan masuk ya. Oke, kita lurus saja. Oke, kita lurus belok kanan. Oke, ini agak gede ya jalannya, aman-aman saja. Terus kita belok kiri. Waduh, banyak polisi tidur dan motor-motor. Kita lanjut aja ya teman-teman untuk lurus. Ini kayaknya salah jalan deh, kita belok aja jalan MH Tamrin ya teman-teman. Kalau kalian tahu dan pernah lewat jalan sini, tulis komentar ya teman-teman. Mungkin kalau yang asli Semarang tahu ya jalan ini ya. Jalannya super padat, super tembus-tembus. Kita lurus saja, ini belum masih padat ya, banyak polisi tidurnya. Wah 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 wah. Oh, kita lurus saja, tetap lurus. Banyak mobil parkir di sini ya, harusnya ya jangan parkir sini lah. Nah, ini kita belok ke kiri ya teman-teman. Duh, kita berhenti dulu karena ada motor. Kita mundur sebentar. Oke, kita belok kiri ya teman-teman, lewati jembatan. Oke, okay. Bisa belok kanan, bisa lurus, karena aku menantang jajal lewat gang sini ya teman-teman. Waduh, banyak motor guys, banyak tanah. Wah 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 wah. Tetap hati-hati, tetap sabar. Kita belok aja ya, ini motornya padat. Tetap pinggir jalan, kita belok kanan aja. Duh. Oke, kita belok aja ya. Oke, kita aman ya. Ini agak lebar jalannya ya teman-teman. Lurus, hampir sampai ya teman-teman. Untuk jaraknya sih 4 menit dari Batan ya teman-teman, ini ke MH Tamrin. Di sini kita ke kiri. Oke, kita seberang, nggak seberang sih, ke kiri jalan ya. Ke kiri banyak motor, hati-hati, ini satu jalur ya, harusnya enggak boleh lewat sini. Kita melipir sebentar aja ya,
kalau lewat jalan tembus tadi yang kecil bisa sih. Oke, kita sudah sampai ini di depan kota M3. Oke, sudah sampai, parkir dulu. Kita masuk, ini dia warungnya. Ini dia sotonya, sama air es, sama soto dan gorengan. Ini cukup Rp10.000 ya teman-teman. Totalnya ini enak banget, ada tetelannya juga. Oke, sekian kali ini untuk vlog Supranya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wah, aku makan dulu ya teman-teman, mumpung hangat dan panas. Wena, selamat makan.